Nah, sekarang kita akan membahas soal usaha energi. Pada suatu hari, televisi digunakan selama 3 jam. Diketahui berarti T-nya ya, T 3 jam. Televisi tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan V sama dengan 220 volt dan arus 2 ampere. Jika harga tiap berarti harganya harganya harga per kWh itu adalah 2.000, maka biaya penggunaan televisi tersebut adalah berarti biaya biayanya itu nanti kita cari pakai rumus W ya. Nah, jadi nanti rumusnya itu kita pakai W sama dengan V kali I kali T. Nah, 220 kali 2 kali 3 ya. Jadi dapatnya nanti di sini adalah ini kan berapa nih? 6. 22 kali 6. Berarti 12, 13, 1320. Ini kan satuannya nanti adalah dalam bentuk watt hour ya. Ya. Watt hour. Watt hour. Nah, karena dia harus dalam kilowatt, berarti kita bagi nanti 1000 bagi 1000 jadinya 1,32 watt kilowatt hour. Nanti karena dia pembayarannya 2000, berarti kita kali 2000. Jadinya itu adalah 2640 jadinya ya. 1, 2, ya. Jadi pembayarannya nanti adalah 2640 C.